kita akan boxing. Barang daripada Penang. Oh, Penang. Tapi bukan barang Penang ke. Datang saya order dari Penang ni. Okay, saya kan. Sebab ini sebenarnya saya nak check dululah. So, kita check dulu idea dia adalah barang daripada import set ataupun Malaysian set. So, apa barang yang kita beli hari ini adalah Samsung lock. Redmi Note 8 4G Moonlight White mouse. And then dia bagi, alah ingatkan dia lekatkan dah screen protector, punya dia asingkan. So kena tampal sendiri. And this is the one, Redmi Note 8. Aku excited. So dia cakap kat sini macam nak tahu dia import set ke Malaysian set. Kinara Puchong made in China. Memang made in China. So ni China lah. Okay. Macam mana nak check either, kalaupun either dia ni distributor. Distributor lah? Malaysian set lah. Malaysian set lah. Oh okay, okay. Oh cuma, macam tu je. Cuba tunjuk sikit ke kamera. Ni distributor. Oh, tapi memang main handphone made in China pun kan. Macam nak pukul dekat ni, nak buyak je lah eh. Ada pisau. Wuih, professional je unboxing. Gila kan cincang. Oh my god, this first time siap aku buat proper unboxing. Ini kacau-kacau. Tak pengen. Ya Allah, pengen susah sangat. Okay, Redmi Note 8. So, kat sini colour apa yang kita pilih. Oh my god, excited je. Dia tak ada mention. Oh, dia ada mention ni, Redmi Note 8 Moonlight White. Warna warna putih. Kotak dia pun memang betul-betul. So, buka perlahan-lahan. So, apa ada dalam ni? So, ada kotak. And then kita ada. So ni apa ni? Oh, casing. So casing, ada casing. And then ada pin kat sini. Tempat buka. Unlock your SIM card. And then ada manual. Ni casing dia. Kita tengoklah casing dia macam mana. Tak sabar nak tengok Note ni. Note 8 ni. Ha, tada! And Redmi Note 8. Itu moonlight white tu lah dia. Moonlight white. Dia macam in between white and blue. Itu ah dia macam dia moonlight lah agaknya. Tapi ada biru sikit dan putih. Cantik kan? And then with depan belakang dia kaca glass. So depan belakang sebab tu dia risau ni nak cari dia punya casing yang pakai glass. Pakai casing dululah. Tak dulu kat sini, buka ajak casing sekejap. Sebelum nak bidik-bidik tu, pasangkan casing dulu. So ni casing yang dia bagi. Okey lah, kita try masukkan. Dia protect tak dia punya apa? Kamera, alah boleh lah. Dia macam okey lah. Kamera bump tu still macam cover jugalah. Sama level apa? Sama level, yes, sama level. Tapi H dia ada lebih tak ada? H? Maksudnya H lebih tu? Kat sini. Tapi ni tak timbul sikit. Oh, patut dia macam ada bump lah sikit kan? Yang tu lah. Itulah. Aku expect macam tu juga. Tapi okey lah untuk standard yang free punya kan. Kita buka dulu. Aku ada tengok unboxing sebelum ni. So sebelum tu, sebelum kita open dulu. Buka lah dulu je pun kan. Tahulah mahal. Dia tahulah baru. Sayang lah buka. Okay, sementara nak turn on, kita buka. Tengok apa lagi ada dalam ni. So, ada charger, ada USB. So, USB type port C. For first time, baik pakai type port C. Type C, type C.
port type C. And then the charger, so charger kat sini dia cakap saya tengok ah ampere ke apa ke. Dia tak adalah cakap 15 watt eh. And then itu je lah kot. Output ni, output, output kanan 5 volt. Oh, dan 5 volt 2 ampere. Dia cakap boleh support lagi tinggi eh. Kena beli asing. Yes, kena beli asing sebab dia cakap ni boleh support until 15 watt. 15 watt ke 18 watt. Tapi yang ni rasa dia provide sampai 15 watt sahaja. Dah on dah. Ni ni UI10. Okay, aku try set up dulu. Mak, set up lagi bahasa. Oh my god, this feels dengan bau kedai lagi. Tak, first aku takut nak ambil note ni. Sebab biasa note dia punya resolution, dia punya size screen dia lebih besar tau. Kalau nak compare dengan Redmi ni. So ni Redmi, sekejap, Redmi 4X. Ya, yeah, so Samsung pun sama juga kan. Note dia lagi besar. Note series lah, lagi besar. Ini yang biasa punya. Aku tak tahu lah ini di kategori compact ke tak. Tapi yang this one besar lagi daripada biasa lah. So kat sini bawah ni ada logo Redmi. And then kat belakang ni ada logo Redmi macam ni. Pulama, style gila. Dia macam tiba-tiba. And then kita ada 4 biji mata yang aku tahu kat atas ni 48 megapixel. And then ni yang monochrome ke apa tau yang nak blur effect tu eh. And then belakang ni wide angle, rasa ni wide angle. And then bawah sekali ni adalah 2 megapixel micro. Micro punya kamera. Oh my god, dah study dulu sebelum beli. Terbetul unboxing siap. Okay, kita pergi. Sekejap, lama je lah aku nak set up. Kita ada masukkan password. Apalah, aku patutnya buka belakang ni. Sekejap, buka sekejap. Okay, nice. Checking for SIM card. Dia nak SIM card juga. Nak SIM card juga. So, kena masuk SIM card lah eh? Yelah kot. Kita try masuk okay. SIM card. Okay, kita pause dulu. Oh my god. Jangan pause, tak apa. Aku perasan, dia tulis kat sini mention micro SD. Nano SIM. Maksudnya kau tak perlu sacrifice kau punya SIM card untuk masukkan SD card. Ha, dia bukan hybrid punya. Kau punya memang nano tak? Aku pun tak nano. Macam mana? Tapi aku ada register, bukan. Aku ada nano. Lagi satu SIM card ada nano. Aku pakai dua SIM card. Basically memang aku pakai dua SIM card. So disebabkan aku pakai dua SIM card, so aku tak boleh masukkan memory card. And then dia tempat cucuk memory card dekat mana? Tepi ni. I thought ini adalah volume punya ni. Okay, style kat tepi. So, buka. Dulu lah korang tahulah aku nak buka macam mana kan. So ada 3 lah. Tapi aku punya Maxis punya memory card dia tu SIM card. Maxis punya SIM card dia kena, dia ni, dia tak boleh potong. Maksudnya memang semasa beli tu dah memang micro SD. Ni nano SD kan, nano SD, micro pula. Micro punya SIM card. Yang ni nano, so aku rasa kena either aku potong ataupun kena buat baru lah. Ni kalau macam info lama akulah. Ni lagi satu ni sepatutnya hybrid. Either aku masukkan SIM card ataupun memory card. Tapi satu ni nano yang kecil ni. Aku tunjuk tu. Begini ha. And then ni memang ni, ini adalah micro. Micro punya SIM card. Second SIM kau micro. First SIM aku. Patutnya aku pakai ni. Tak boleh nak masuk, kena potong dulu lah. So dia nak try juga kita pakai yang aku pakai yang second ni. Okay, tak apa, kita teruskan.
boleh pause dulu kot, eh? Nak pause dulu? Masuk je lah. Masuk je lah, eh? Aku tak tahu macam masuk ke mendat tadi. Oh, dia ada mention kat sini, malaikat pertama atau malaikat kedua. So, kita letaklah sebagai memory kat pertama. Memang facing down lah? Ah, yes, facing down. Okay. Memory card kan tak ada? Kau memang tak akan memory card? Oh, memory card aku tak ada, aku tak bawa kot. Masukkan kembali ke dalam ini. Oh, lagi satu aku tak tahu macam nak masukkan dia. So, sepus dia masuk macam ni atau macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau tak kena tu macam ni, eh? Oh my god, oh my god! Saya. Besar lah. Sorry lah, Abang Newbie. Nervous barang baru. Okay, okay, okay. Masuk macam ni. So, kurang last lift tu maksudnya. Suppose. Okay lah kan? Okay, bila dah once dia dah detect aku punya memory card, so dia baru boleh proses to, proceed to next step lah. So checking for update, so ada update ke tak. So boleh sementara tu boleh tengok dulu. Kita ada apa tu, view notch kat atas ni. Okay, copy data ada. Anti betul dengan notch. Tapi somehow aku rasa okay juga dengan notch ni. Instead of yang kamera keluar kat atas tu. Kalau kamera keluar kat atas tu, aku rasa macam cepat rosak. Yeah, and itu satu lah, yelah. And then aku macam risau nak pakai. Dia macam ada mechanical kan. Skip dulu, tapi kita skip everything, nanti kita set up balik. So biasa first thing orang tengok apa? Kamera kan. Eh, kita pasang dulu. Buka, dah boleh buka pun dalam ni. Nampak lawa ni. Huh? Lawa. Mula macam risau juga nak ambil putih kan. Macam nanti kau pakai casing, kau tutup putih ni macam tak ada problem juga. Mana lah yang ada sinar tu. Kan. Macam okey, okey lah sikit lah. So kat sini ada tantam fingerprint. Fingerprint lah, fingerprint punya. Register tu. Yang sebelum ni, dia punya fingerprint masih tenggelam tau. Oh, ni flat? Yang ni dia timbul. Oh. Macam ni, dia macam timbul terkeluar. Oh. Tak tahu apa. Kenapa dia buat macam tu kan? Oh. Okay, skip dulu. Skip everything. More except. Bong masukkan my account. Phone number, sign in tu ada. Boleh tak skip dulu ni. Okay, fingerprint. Pin, masukkan pin. Okay, semua nak kena set up lama gila siap benda ni. Dia ada face je? Face lock. Face unlock. Tak perasan. Only screen lock. Banyak betul lens sampai 4 lah. Jijik. Bergantung kan belakang. Itulah. Nampak lah kealienan dia. Okay. Setup complete. Ready to rock. Ready to rock gitu. Redmi punya tagline cantik lah, ready to rock. Okay, macam biasa kat bawah ni. Alhamdulillah lah, first aku risau tak ada ni audio jack. Ni ada audio jack. Tadang. Sekarang kau pakai earphone, pakai USB-C ke? Sebab kalau kau beli handphone ni, korang beli handphone ni, tujuh harga harga dekat Shopee ataupun Lazada promo diorang, $799. Korang kalau buat pre-order last 11 hari bulan 10 korang akan dapat dengan earbud punya tau. Dia akan bagi free wireless, yang wireless earbud. Harga tu dia kata dia jual dengan harga RM99 lah, RM100. So akan dapat tu percuma.
beli yang 799, yang spek 64 dengan 4GB RAM, so dapat tu. Tapi yang aku tapi tu pre-order lah, pre-order. So aku expect kenapa dia providekan wireless kan, aku ingatkan tak ada audio jack. Lepas tu aku check balik, eh ada audio jack. And then dia kau boleh beli dia Android berapa? Tu tengok setting. Okay, setting right. Kita tengok setting dia. So about phone. Okay, Android ni didatangi Redmi ni didatangi dengan Android version 9. Pi. Oh, Android Pi lah. Dia baru release kan, Android 9 kan? Yes, ni baru release sebenarnya. Malaysian set baru kan? Yes, betul. And then Android 9, MIUI 10. Yalah, tu yang dijanjikan. Sebab sepatut sekarang dah keluar dah MIUI 11, sepatut kita expect macam dah keluar dah, cuma kena update lah. Tak stable lagi kot atau untuk Android beta baru. Beta. Mungkin dalam beta punya version ke, and ada certain MIUI handphone Redmi yang dah ada kot MIUI 11 ni. So okay, expect ingatkan dah keluar dah, tapi mungkin akan ada update nanti lah. Kena update kot. Check for update. And then macam biasa, oh, kita ada Bluetooth, Wi-Fi. Cuba tengok kamera dia, setting apa yang ada. Kita tengok kamera lagi. Mesti dia ada banyak setting, ada monochrome lah, ada wide. So ada micro. Okay. Kita sini ada setting. Ini apa kamera ada, kita ada slow motion, ada short video. So short video ni untuk Instagram punya short video. Mungkin yang lima second tu kan. Mungkin dia dah buat spesifik lah. And then kita ada video, foto. Foto ada setting. Setting dia macam mana? Ni ke atas kan? Mungkin ada micro. Makro. Oh yes, makro. So lagi tengok. Ada 48 megapixel. Dia ada 48 megapixel. Portrait lah. Ultra HD. Ada portrait, kita ada night vision. Portrait tu yang blur belakang. Blur belakang, yes. So dia boleh adjust depth effect dia ni macam mana. Boleh adjust ataupun nak buat apa. Kita ada night. Ada night. So mungkin malam boleh try lah night lah. Pro. Okay, ni ada manual lah, manual setting. So manual setting, aku rasa function ni semua dah ada dah dekat handphone lain dah kan. So pro ni lebih kepada kau nak sebenarnya setting semua manual lah. So yang ni sebenarnya kan dah siap dah ada auto kan. Auto punya kan ikut. Ini slow mo ada? Slow mo, yes, kita ada slow mo kan. Yang time lapse tu? Time lapse rasanya tak ada kot. Kat foto kot ke kat video? Kat video? Kat video. Tak percaya ni. Oh, aku nak tengok dia punya foto. Wide. Kat mana kau tengok ultra wide tadi? Tak tahu. So macam kena tap. Foto, video. Yang ni ultra wide. So foto. Oh, ni makro. Makro. So dua kali. Yang dekat tiga line tu ada setting apa? Atas kanan tu. Oh yes, yang 0.3 ni ultra wide lah. Yang ni biasa 2.3, ni ultra wide. Dia ada macam ni. Yang kalau megapixel, yang 48 ni dia tak ada ultra wide. Dia satu jenis je lah. So kat atas ni ada setting apa. Kamera pun banyak agak. Kamera frame tu tengok. Kamera frame dia ada sampai berapa? Oh, dia tukar-tukar macam tu je. Ada 16.9 lah paling. 16.9 dia apa? Maksud, wide jugalah. Dia lagi wide lah sepatutnya. Yang dah kita ada AI function kat atas ni. Mungkin dia dengar AI macam dia dapat detect binatang lah, apalah. Detect binatang. Yang ni ada Google Lens. Google Lens ni apa? Google Lens kan macam pakai dengan spek dia tu ke apa tak? Oh, I see. Turn on camera to use lens. Okay, tak apalah. So, camera itu Google Glass, tak tahulah.
dah puati. Yang dah ada timah. So yang sofa yang dah memang ada dalam tu banyak ke? Macam biasalah. Ada apa cleaner lah, apalah tu ada lah. Oh, Lazada pun ada tu. Priest Lazada. Commission sia. Oh. Oh. Recorder, scan recorder, kompas, scanner, benda-benda basic lah. Google semua dia masukkan. Basically kita nak tengok kamera je lah. Okay. So itu je kot. Okay. And then itulah dia masih lagi mengekalkan ni IR Blast ni. IR Blaster, useful gila. Useful lah. Macam control aircon ni. Eh, aircon ada ni ke? Bukan kat situ? Dia wired lah. Wired lah. And remote. Okay, tak pelan. Kita akan try later. So itu sahaja untuk first review. Nanti aku akan ambil lagi apa yang aku jumpa. Okay, bye-bye. Okay.